fantastic. Tell me fantastic. Pelakon dan pengacara tinggi lampai, Ain Edrus, memang tidak boleh dipisahkan dengan aplikasi TikTok. Mana tidaknya, sebelum melahirkan anak perempuannya, Soraya, Ain sempat memuat naik sebuah video sebagai perkongsian kepada pengikutnya yang sentiasa memberi sokongan. Terbaru, Ain, 30, ada berkongsi rakaman video dia sedang menari untuk kandungan konten TikTok. Mengenakan pakaian berwarna hitam beserta seluar legging, Ain kelihatan bersemangat dengan mimik mukanya. Turut sama kelihatan adalah suaminya, Amirul Hafiz Mustafa yang sedang menguruskan Soraya. Amirul yang berada di belakang Ain hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan isteri tercinta. Dan ada juga komen panas netizen untuk suaminya contoh. Tak pernah follow dia sebab nampak beria, kat TikTok kalau FYP terus aku scroll. Konon spotting atau happy good lucky. Dah jadi isteri dan ibu ni tolonglah ada rasa malu. Aku tengok dia ni pun boleh rasa dia ni mesti susah nak ditegur orangnya. Suaminya pun jenis tak reti atau mungkin dah malas nak tegur. Company kakak aku pernah bekerjasama dengan suami dia, memang orangnya baik. Tapi sayang bininya asyik terkinja. Followers dia akan maki aku ni, silakan. Bagaimanapun, video itu telah mengundang pelbagai reaksi daripada pengguna media sosial. Rata-rata warganet menasihati pelakon drama kekasih paksa rela agar menitikberatkan penjagaan aurat dan maruah suaminya. Dan dua lagi komen panas yang membuat suaminya dihina. Satu, ni antara contoh suami baik isteri pula macam kera kena petir. Esok-esok bila suami terjumpa tersuka ternikah dengan yang cantik, lebih berbudi bahasa lemah lembut jangan pula salahkan perempuan lain kata perampas. Dua, suami dayus patut ambil parang ketuk lalu. Di samping itu, ada juga segelintir netizen yang menegur supaya Ain mengubah diri memandangkan statusnya sekarang sebagai seorang isteri dan ibu. Sehingga artikel ini ditulis, video itu sudah mendapat 4.5 juta tontonan dan hampir 4,000 komen. Terdahulu, hanya dengan sekali lafaz, pengacara itu selamat diijab kabulkan bersama pasangannya yang juga ahli perniagaan, Amirul Hafiz Mustafa pada 13 Disember 2019. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan Soraya pada 19 Mei lalu di pusat perubatan swasta.